Grab. Bawa Grab. Okey. Hukumnya orang yang sengaja tahu orang nak buat maksiat tak boleh tolong, orang yang tak tahu boleh tolong. Okey? Dan kita tak wajib tanya. Nampak? Hang nak pergi mana? Ha. Nampak? Okey? Tapi kalau kita tahu tak boleh. Sama dengan jual pakaian. Kita jual pakaian yang tak tutup aurat. Hukumnya boleh. Dan tak wajib tanya. Nak pakai di rumah ke di luar? Tak wajib tanya. Contoh. Orang-orang yang jual pasar malam. Jual spender perempuan tu. Jual apa? Coli. Kan ada kan? Jual coli. Jadi tukang jual coli tu, dia tak wajib tanya. Maklong. Maklong nak pakai coli, kena pakai baju belah luar. Jangan coli saja. Tak wajib. Kata lagu tu. Kerana tukang beli wajib mengetahui di mana patut dipakai pakaian itu. Tetapi jika penjual atau tukang potong baju sudah tahu pemakainya akan pakai di khalayak ramai, haram dia potong. Contoh, tukang apa ni, pereka-pereka fashion untuk model-model. Dia tahu dah baju ni dedah aurat dan akan dipakai oleh model perempuan di khalayak ramai. Haram dia potong, haram dia jahit dari awal lagi kerana dia sudah tahu. Okey, jadi kita naik, dia naik Grab, dia nak pergi toko kan, nak pergi mana, kita tak tahu. Tak tahu tak ada masalah. Nampak? Ha, nak lain lah, kita tahu. Nak, ha, saya nak pergi toko, tolong hantar saya, tak boleh. Orang main pinjam motor, mak ubat. Tahu mak ubat? Dia nak pergi beli dadah, haram bagi pinjam motor. Tapi kalau nak pergi rumah Tok Wan dia, tak haram bagi pinjam. Walaupun dia mak ubat. Faham? Ha, tengok tujuan. Lagi soalan.